Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat PSI Ting Ting, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terupdate dari Ayu Ting Ting. Menemani aktivitas kalian di pagi hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menampilkan kabar segar dari Ayu Ting Ting. Kabar tersebut ada kaitannya ya dengan kabar sebelumnya, yakni ketika Syahir Syekh tengah bermain tenis meja bersama dengan sahabatnya di India. Lalu yang terkini, Ayu Ting Ting memposting ia tengah bermain tenis meja dengan Atta Halilintar di Indonesia. Wah, tentu ini satu bukti ya, kode-kodean cinta di dalam diam antara Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh. Tentu dengan fakta-fakta ini kita semakin yakin ya, kalau di antara Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh menjalin hubungan yang spesial. Itu dibuktikan dari beberapa kode-kode yang mereka tampilkan, di mana Syahir Syekh memposting, maka Ayu Ting Ting langsung memposting hal yang sama. Itu kan pertanda kalau memang di antara mereka saat ini sedang menjalankan hubungan cinta di dalam diam. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat. Di sini ada salah satu yang bernama Nur Hasanah, kata dia, "Masya Allah, kenapa sih mereka berdua selalu kompak kalau update Instagram? Apakah ini yang dinamakan cinta sejati? Soalnya mereka berdua selalu ada kesamaan. Semoga Allah segera menyatukan mereka berdua, Syahir Syekh dan Ayu Ting Ting. Amin amin ya Rabbal Alamin." Nah, itu adalah salah satu respon dari para sahabat yang melihat postingan terbaru daripada Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh yang memiliki beberapa kesamaan. Mungkinkah ini satu kode publis hubungan cinta di antara mereka berdua? Amin amin ya Rabbal Alamin. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin di Ting Ting TV. Jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.